aku hari ini mau masak ikan ayam, bukan ikan, maaf, sama daun kemangi. Ini kemanginya aku tanam sendiri, habis aku petik masih fresh kayak gitu. Karena aku senang daun kemangi, di sini tuh susah banget nyari daun kemangi. Bahannya itu mudah, cuma ayam dan mau daun bawang merah, daun bawang putih, cabe, kemangi. Terus aku pakai chicken powder, sama ini aku suka banget pakai kecap bangun. Ini aku tambahin satu kuas apa namanya daun bawang biar agak aromanya enak. Sekarang kita masak. Aku nyalain api dulu. Nah, aku pakai 7 soalnya kalau kebesaran api itu ini bisa gosong nanti taruh minyaknya dikit aja soalnya ayamnya itu ntar keluar minyak. Nah, ini aku udah sebagian masukkan bawang merah, bawang putih dulu. Kita tumis sampai harum. Karena aku masaknya itu simple, bisa diulek, tapi aku harus ulek, jadi masaknya simple. Yang aku paling suka itu ini daun kemangi. Bisa juga pakai ayam satu, tapi ini yang makan aku sendiri, makanya aku cuma pakai 2 paha. Biarin aja, tapi nggak usah kasih air. Aku tambah gula, gula pasir, terus ini garam, sama chicken powder. Bisa juga pakai micin, sama juga nggak ada micin, aku pakainya chicken powder. Udah mulai dalam kecap banget. Boleh ditutup, boleh buka, enggak. Nih, ayamnya udah matang, jadi aku mau taruh daun kemangi. Agak besar.
itu masaknya nggak ditaruh airnya. Kalau ditaruh air itu ntar ayamnya itu rasanya juga nggak enak. Jadi biarin aja apa namanya air dari ayam atau minyak dari ayam itu keluar. Soalnya kemanginya nggak usah matang-matang, udah jadi.